Upaya percepatan vaksinasi di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Begitu halnya yang dilakukan Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya sebagai satuan kewilayahan di Kodam 5 Brawijaya ikut mendukung program percepatan vaksinasi di wilayah kerjanya. Kali ini Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya melaksanakan serbuan vaksinasi di wilayah Kodim 0812, Lamongan yang ditinjau langsung Kasdam 5 Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan, Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021. Sementara itu Komandan Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya Kolonel Infanteri Muhammad Daryanto menyatakan, bahwa mekanisme vaksinasi di Desa Drada Belumbung Kecamatan Kedungring sebanyak 4.000 orang sudah kita rancang sehingga dalam pelaksanaan vaksinasi tidak terjadi kerumunan. Dan untuk pelaksanaannya kita tetap melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu para Danramil dan Babinsa harus dapat mengatur masyarakatnya dalam mekanisme kegiatan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Vaksinasi kali ini diselenggarakan di Integra Group, ya PT Integra Group, tapi juga memfasilitasi masyarakat sekitarnya. Targetnya hari ini 4.000 vaksin, dan rata-rata setelah kami cek ini dosis pertama. Ya, vaksinnya vaksin Sinovac. Dan memang kalau kita lihat capaian secara provinsi, Lamongan itu kalau tidak salah di urutan 13, capaiannya sudah cukup bagus, tetapi kita tetap terus melaksanakan vaksin, baik itu sasarannya varian, ya, kemudian serbuan, kayak seperti ini serbuan. Kita terintegrasi dan tersinergi dengan pemerintah daerah, dari Dinkes, dari Polda, dalam Polres, kemudian Kodim, dan dari puskesmas tempat. Saya sudah divaksin, vaksin aman dan halal. Saya sudah divaksin, vaksin aman dan halal.